Eh, Pak I, gerak lu eh. Eh, jangan neneng ya. Jangan neneng ya. Jangan neneng ya. Oke. Assalamualaikum, man. Good morning, YouTube. Oke, guys. So, hari ni kelewatan. Saya tak tahulah sompek ke tak sompek ke. Semalam, semalam teruk, guys. Cik Day. Ya Allah, semalam kan Cik Day. Semalam stres. Semalam anxiety. Semalam stres. Rasa nak sodok ke. So, lantak lah. Sodok je lah. So, semalam tak adalah makan over sangat. Cuma dah makan lepas pada waktu intermittent fasting lah. Pukul 9 malam macam tu. Baru makan. Makan pula telur 2-3 biji. Lepas tu pula makan ikan pari pula. Dengan asam pedas tapi tak makan nasi. Just makan ikan pari je lah kan. Lepas tu keluar lepak Starbucks. Starbucks tu lah yang jahanam tu. Starbucks tu. Patutnya order Americano tapi order espresso frappe dengan cream. Lepas tu ada makan donat. Lepas tu pagi tadi timbang. Oh, daripada 103.5 lah kan. Dia naik sampai 104.9. Jadi macam aduh. Sepatutnya progress tu. Hari ni nak kena cutting. Memang cutting ni hari. Ingat nak pergi salim. Tapi dah kelewatan pagi tadi ada kerja. Terima kasih kepada semua yang buat pembelian barang RLT ataupun support Den Soya punya baulu. Boleh beli dekat TikTok saya ataupun directly TikTok Den Soya. So ini kalau tak sempat kita tengoklah mana boleh pergi. Saya pun ada free dalam masa sejam je. Pasal hari ni agak busy. Nanti balik nak ambil Pan Am. Kalau jadi mungkin ada ride. Tapi tak tahu lagi. Pasal minggu ni agak kucak-kacir sikit. Pasal patutnya saya dapat motor daripada Royal Enfield untuk test ride. Tapi yalah, macam-macam hal. Diorang pun sibuk. Motor pun baru balik daripada Desaru by week. Mungkin ada yang tak ngam. Pasal diorang kata dah ngam ni, diorang call saya. 4 biji motor tu semua itu hari ride pergi sana. Takut masih lagi dalam checking ke, ataupun ada media lain ambil tak pulang lagi ke. So tak tahu. So apa yang jadi kelang kabut tu. Pasal patutnya itu hari Khamis pergi ride. Patutnya ni patutnya ada video lah. Tapi disebabkan kerja-kerja sibuk, so tak ada. So hari ni dengan T-Mac pergi ke Meru. Lepas tu balik hantar motor pergi Shah ambil Pan Am. Tengoklah ada rezeki kita keluar ride. Mungkin balik esok. Kalau tak jangan ride dekat-dekat. Mungkin pergi Genting ke apa ke. Tengoklah, tak tahu lagi keadaan. Pasal saya pun tak tengok jadual LTDL. Katanya jalan tutup. Harap-harap janganlah jalan ke Kelang ni tutup pula tiba-tiba kan. Memang buang masa. Sekarang sebelah suku dekat Pandang Indah. Jalan ikut kesas. Tengoklah sempat sampai ke tidak. Kalau tak sempat, tak ada rezeki lah nampaknya. Janji ride. Okay, jom. Okay guys, so sekarang ni dah nak sampai ke Salim Cafe ataupun Cafe Salim. 11.48 waktu saya. Saya tak tahu waktu sebenar aku apa. Kau apa sekarang, B? Jam ni tak tahu betul tak betul. Oh, 45. 11.45 waktu Google So, Alhamdulillah. Harap chef-chef di dapur tidak memarahi customer yang sampai lewat. Sepatutnya okey kot. Kalau kata tutup ke 12, mesti 12 baru tutup kitchen kan. Ramai. Ramai, tak tahulah macam no ni. Ada parking ke, tak ada parking ke. Kita tengok dan lihatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai apa yang jam ni ha. Sampaikanlah salam cintaku padanya. Jom. Sampai. Sini. LTDL ke? Oh iyalah, ngam-ngam LTDL tu. Oh, ngam-ngam sampai. Ngam-ngam lah.
Ngam-ngam lah tu di Langkawi sampai. Sawadikap. Giving of my. Lama kat talent. Ha? Eh tak ada kejap lah. Hmm. Okey guys, so sempat sampai di Salim's Cafe. Ni bosnya pun ada ni ha. Tempat makin cantik, makin macam-macam, menu makin banyak guys. Tengok ha. Makin Lamb rack. Oh, makin banyak laksa Sarawak ada, mi kolo macam-macam, kuih goreng macam-macam. Jomlah kita masuk. Jom. Bang. Oh, sampai. Oh. Oh, LTDL. Alang-alang tu. Tisut lah. Daripada mana nak ke mana ni? Letua di Langkawi. Bawa YP. Jauh lagi. Hai, apa khabar? Sampai. Datang sini mesti ambil big breakfast lah. Confirm puas hati lah. RM18 guys, macam ni saja. Bersama saya ni chef. Baik, dia ucapkan jutaan terima kasih pada semua follower, subscriber yang datang. Kita ramai yang datang. Terima kasih banyak. Dah tutup dah sebenarnya ni, tapi still ada yang masuk juga. Orang dah sampai kan. Jom makan.
Orang Jerapai bebas jadi kembali. Waras kembali. Abang bomba, abang bomba. Ikut masuk ah. Okey, settle. Oh, dapat juga lah tengok LTDL. Tak sangka pula tiba-tiba. Sebaiklah bukan laluan masa nak pergi santai kat sini. Okey, sekarang masa untuk pulang ke RT Racing. Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya lah seat aku ni kena jemur. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama dia orang tunggu tadi ni? Mau dekat 15 minit ke 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terima kasih banyak kepada Chef Chef Salim. Layan kami macam kami ni tetamu VIP. Terima kasih banyak. Makan sedap guys. Korang kalau nak cuba rasa, datanglah. Tak sia-sia perjalanan korang daripada mana destinasi sampailah ke Meru ni. Okay, so hari ni hari yang panas. Tadi berjemur menanti LTDL lalu. Daripada mascot sampailah race rider semua kan. Terbaik Malaysia menjadi tuan rumah setelah sekian lama kan. Cuma itulah, belum ada kemenangan lagi kot daripada orang Malaysia. Harap one fine day, mana tahu kita yang host, kita pun boleh jadi juara. Okay, so sekarang ni on the way balik ke RLT. Apa-apa nanti saya sambung balik. Eh, sini pula tutup ke? Oh, pisang. Ni kalau buat Pan Am dah off-road dah ni. Off-road sikit je. Wah, sempit. Allahu Akbar. Ini keluar simpang jah. Okay, bismillah. Alright, nanti apa-apa saya sambung balik. Okay guys, so sekarang ni dah nak sampai ke Shah Bike Spa. Ingat nak balik ke RLT dulu, tak jadilah. Lupa nak kena ke Shah dulu ambil Pan Am. Motor ni cuci lah. Motor ni cuci, kotor malam pergi kubur pun semua. So hantar cuci, and then next week baru kita ambil lah. Hari ni kita bawa keluar Pan Am. Hari ni perjalanan tak tahu ke mana. Mrs ajak ke Kelantan, tapi tiba dia dah goyang lah. Tiba dia takut jauh pula rasa. Wah, penuh. Tak apa. Sampai. Jom. Ni bawa pizza ni. Wih, ilah Allah. Benda ni buka dari tadi. Panas gila. Nak ambil lah. Hai Bik ni. Cuci biasa lah. Tak tahu kalau kata tergerak hati sekejap lagi gerak ke Thailand lah. Tak tahu lagi ni. Aduh, ini motor kenal ni.
Aduh. Aduh, baik baik baik. Motor Kerul. Okay, baik, boleh. Boleh dah, Abid. Terima kasih banyak. Okay, sama. Dia, dia sekarang jual bahulu. Dia sibuk gila sampai ke malam dia masak. Baik, mesti pergi eh. Kita baik. Kita start kat luar lah, bising. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, ha, selesai hari ni punya kerja. Sekarang ni on the way ke RLT Racing. Tak tahu nak kata lah betapa sedapnya Pan Am ni lah kan. Memang seronok gila lah. Tidak ada sikit kekesalan pun saya long term review motor ni. Memang seronok lah. Memang pilihan yang tepat untuk saya. Tapi jika kalau di masa akan datang lah, saya mungkin memerlukan motor yang lebih ringan. Apa yang saya rasa lah, kalau kata lagi 5 tahun ke apa ke, mungkin tergerak hati saya untuk cuba KTM Super Adventure pula. Super Adventure S. Ha, yang versi sport rim tu lah. Pasal saya tengok, saya pun baru-baru saja buat research, baru tengok kan. KTM ni rupanya yang model Super Adventure ni dia ringan. Yang Super Adventure 1290 tu berat dia 200, tak sampai 220 pun. Jadi macam, ya Allah, ringannya. Dia punya berat dia sama macam Tracer. Tapi untuk model yang betul-betul Super Adventure lah kan. Macam oh, pasal makin lama makin ringan motosikal lah. Diorang akan cuba cari jalan untuk meringankan, nak buang apa yang patut lah. Pasal motor adventure ni sebenarnya perlukan motor yang ringan. Perlukan motor yang ringan. Pasal dia kalau berat nanti susah nak bergerak. Kalau kata tersangkut dalam hutan ke apa kan. So ok lah guys, saya rasa video saya sampai di sini saja. Tengoklah video esok. Saya berada di mana, saya pun tak tahu lagi sebenarnya nak ke mana. Jujur cakap, kalau ikut kata sahabat saya yang kerja bank negara, dia kata, wah seronok lah ride, ikut rasa hati. Saya kata, ini bukan ikut rasa hati lah, ini saya dipaksa oleh majikan ni. Okay guys, assalamualaikum, bye bye.